bagus pika tamat balik kumangar sana dah. Itulah bahasa di tempat tempat ijabah jika makam Madinah tempat ijabah. Maka orang teraskan orang ngawitan ngancak bab salat itu anu wajib orang diaji di mana untuk nanti jadi dosa sebab ngaji bab ilmu ilmu hukum nanti wajib. Yajib wajib alaihi kajama muslim anu baik anu boga akal ya ala kulli muslimin balighin akili wajib kajama nu islam bari etanu islam teh geus baik tur boga akal wajib naon ayat ta'allama yen ngaji eta jamanu geus baik bari boga akal surutos sholati kana pirang-pirang syarat sholat wa mubtilatiha jeung pirang-pirang ngabatalkeun kana sholat wa arkaniha jeung pirang-pirang rukun sholat. Talang mengurang salila hirup te pernah ngaji dinabab sholat teh te apal rukun sholat te apal syarat sah sholat te apal pabatalan sholat maka dosa hukumnya namun te ngaji ayat ta'alama bahasa wajibu jeung wajib naon ayat ta'alama ngaji karena ilmu nu tadi hiji ilmu tuh udah bawah kakara bio deh jadi naon sedang bio teh tuh sebuah kakara bio omong ditanya bimu haru ulang haru ya kita temuan buku kemarin temuan buku wajib kajama anu balik tur boga akan dari Islam haji hiji wajib karena syarat sah sholat kedua wajib ngaji karena rukun rukun sholat katilu wajib ngaji pabatalan pabatalan sholat bahasana ngaji kieu talaki ngaji teh paamprok hareup-hareup ieu ngaranna ngaji talaki ari maca buku mah lain talaki teh kan lamun maca buku meuli nya urang teu buku aya dina tata cara salat dipelajari ge ku urang eta mah maca lain ngaji nya kapeung-kapeung ceuk buku kieu ngamaksud kieu abdi boga jamaah ia akibat meuli buku tata cara sholat teu disorokeun. Dimiti sholat fardu, sholat sunat dina buku eta teh aya. Ari dina buku eta aya judulna tata cara sholat sunat duha. Dua rakaat, rakaat kahiji saatos Fatihah maca surat Wasyamsi wadduhaha. Rakaat kadua sabada Fatihah maca surat Wadduhaha. Jadi dina buku gitu kusabab teu digurukeun teh atuh rek salat duha teh henteu deudeung dan teu apal surat Wasyamsi jeung Wadduhaha nepi ka ngobrol ah eceuh teh hayang salat sunat duha kabitak gede fadilah jeung barokahna ngan geus opat bulan Wasyamsi teu katara-tara. Nepi ka ayeuna eceuh teh acan salat duha teh. Dan Wasyamsi na can tuh padahal maca surat mah sunat. Nu wajib maca naon? Fatihah. Ah, teu apal mah Fatihah we unggul jadi.
Jadi tuh aing ngaji mah bae. Sabab maca surat, maka deh mereka sholat sunat tong terfokus karena gue sholat gue Fatihah maca eta terfokus kadinya. Dari nah hukum make iqra ma tayassara minal Quran, baca ku anjeun dina sholat Quran nu apal anjeun walau ayatan sanajan saayat. Quran apa nate saayat dina Quran. Ukur dalikal kita bula roy babis itu kituna geus eta baca saya tadi natura banyak teuing dalika teu apa rek nu pono nun nu geus aya dina Quran sok aya surat ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim nun Allahu akbar. Berarti lamun tadarus meunang sahur meunang jeungna. Teu jamaah salami pamajikan tadarus. Ceun sakina nuhun, ceuk majikanna oh. Bisa Pak Ayu surat kok. Majikanna nuhun, sakina oh. Nuhun. Oh. Meunang kajar teu? Meunang. Saulah niat deureuh. Mun niat deureuh bae bae dosa teh bae naon? Tak perlu nah guru ke gitu. Pasok maca Quran kaganggu kunu ngomong karena orang ucap maca Quran ke tenyawa hati nama jika monyet mau gulung kalah pak beren maca Quran ke kusek itu yang kaganggu kusetan gitu teh mina jin nanti wanasi setan di golongan jin yang manusia pun kurang sok daik maca Quran tak apalah hati nah. Terus ayah jelma menyebutkan karena ucap daik maca Quran kita apa hati nama selajeng monyet ngugulung kalapak jawab kurang ayah mah sakiri ngugulung oh kalapak oh boleh dia tuh ngugulung macam itu oh kalapak gus gus mesek mah usaha melo batukang mesek mah ustad aja ngakir beri satu mesek nama usaha mesek nama beres ya ulah sok kapan ngaruhan bahasa bahasa tak lempeng. Aye hiji santri, da ulama baheula mah ibu menkawurukan ulama baheula mah make naon simbol ngawurukan santri teh. Kapeung-kapeung ku isyarah. Sapertos isyarah pangarsah mama suka miskin ka mama gudang Garut. Mama suka miskin Bandung ka mama gudang Garut. Ku isyarah geus apal walaupun teu pernah walaupun teu ningali tulisan. Ayah santri cek mama ke mama suka miskin ya. Sonten agung sam suka miskin ya. Bagelah ayah mama suka miskin ah hari ini santri ya. Mama kudang garu mang santri ieu surat agung ka ajengan kudang sok mama suka miskin ari mama suka miskin di mana nyiduh tutung jadi ditegah aja dulu nanti mama suka miskin. Ya nah ya sadidin teh kita di mana teh. Nah lawan ganci. Di mana ciduh kana kana dangdauna tutung harita. Di mana nyiduh kana hayam tutung harita. Saur pangersa mama cibabat, pangersa buya Allah mama cibabat ki. Bisi hayang nyaho ya jangan suka miskin sapunya hayang nelegan ciduh. Di mana jangan suka miskin nyiduh tutung harita. Cek sarjana amat biasa kudu saumur nage ajengan suka miskin mah can pernah nong karena nong amok maya ngante bekas tan kitu no hebat as saja atu ari jama gagah alladhi yamliku nafsahu inda Allah jama anu bisa nahan ka amok nalika aya ka amok tan kitu gagah mata wajib hukumna di mana aya batur amek ku urang direpehkeun man tong ngaluh hawa nafsukeun sing sabarnya tong aya amek kitu barang aduh rencang istri beceuk keun wae sing dia dong sabar tong mah jeung kudu namek sagala kitu bae ieu mah lain kali diupahan geus rek otrok ada tong jeung tumar ke tempat teh besek yeuh da eta kudang udah aya tong nunggu belum jeung nu asal kaya nu kitu sok geus ya.
bekas-bekas bisa setelun sebenarnya. Orang hebat itu bisa nahan kamek. Manis tak tahu pola dia berapa. Wah, ini harus saja menemani kamek. Wah, kamek aku satok begitu. Gimana? Jadi lama ayah kamek kan bekas. Nah, kalau suka miskin itu bisa nahan kamek. Kacari Yostin sama suka miskin, rahmatullah alaih. Biwaranya kan kertas kamek sudah. Angkat, sampai tulis kertas. Sampai kosong buat tulisan anak-anak. Kurang belum protes. Masane itu ngaturkeun surat naon ieu kieu buat tulis apa ka kitu. Ai ulang poe nama cebur A teh A wae kitu. Aya hiji santri nurut nebahna. Ya, ajamin aya kitu. Ana rek balik nya. Boga ongkos teh kitu di bawah aya. Anitih. Atuh. Ngan maneh salah dicerpikan terminal, kalau itu kan cekal abu-buk ah, keselung berain ojek di pasarnya jalan air disiksa, tukang ojek itu maduin dan ah, cekiai cekal, eh, tetong dibuka kota hari jauh tuh, ojek teh di Sidoarjo teh hari tak ojek teh ya ke jalan raya mobil teh perkirakan di dia ke lima deket jauh, dari jauh pak. Saya nanya kan yang terima jawab kan jawab lagi. Gus abis ada yang dari tenggelam untuk kamu aja, pak ya. Cuma terus nama itu malu gitu. Pasrah kan sih itu malu, pak cuma duit. Ngan inget cek ya, tanunan dengan apa lu panitia sana pak? Dikitu ke perum sebab tak pernah ke perum saat itu. Kitu kan panat deh. Kepelkan, kepelkan. Kiai kita ya. Oli ilah tema kira kita ya lebih kaya tapi kaya terminal apa kisah nanti saya kira gitu lah barang dibuka eta kan kira sekat terminal mah buka kue di dia kalau dibuka jalan mungkin turun di nojek buka barang dibuka eta duit 500 ribu kamu dibuka di jalan nyawa tuh kita anggaran udah paniti perasaan itu paniti. Tentu bahagia gitu kaya itu. Nah ini habis kudu protes. Pangersa Hadratu Syekh Kyai As'ad Samsul Alipin piwara nyerahkan tongkat ku kersana semena Khalil Bakar. Badi nyepeng tasbih ku dikongkor. Temenang esok bayangkan di Madura tapi kasih itu bono. Badi isarah berdirina nafzotul ulama. Mulai nama buru cangkel. Bagaimana gitu. Tapang yakin diserat senaka kerasa dengan kuda. Ama tapi tak kagul kuda. Ama ini banyak yang serat dimasuk kerasa. Jauh itu nak kita sebari nyari osia. Mewah kan jauh dua seni tua dengan butuhan mari. Aduh kau makan. Tengah mau. Juaranya nak nama. Cek santri. Ah, terprotes. Murah murah. Nah, terima kasih pasti gitu. Ya. Nah, di rumah hati mah ayah, di sana itu. Ayah di rumah hati mah. Dan ceritanya Pak Nawan. Apa lu kita mama kuda karena hati anak santri. Kata-kata kia benar gitu. Ada ama-ama tunggu barang yang nak mari. Mun nyawa mata nak mari. Mulut mau karung. Kita minta nak mari. Gitu. Ayo rumah mama kuda hadir ya. Ujang hayang yakin ajengan mi peryogi meri mumun mah becapal kata si kiai teh. Tah tulisanna aya cenah meri teh. Tulisan gambar meri cenah. Ya. Ai pek teh santri turun kapal elwati. Geus nepi ati jeung ati teh ulah-ulah mah dah ya sudah dia dansi deket karena yakin dah eta kertas di kanak celi nakin santri disuaikan si kertas di kertas disuaikan pan di sana kue suara nawan eta jangan masuk di sana kue suara nawan dia kalau untuk mari kata jangan kalau untuk kalau bagaikan sakit itu arti
Padahal di sana kertas sesuaikan semua. Wah, sana kita lihat sesuaikan. Cek nama gudang. Nah, biar kumajang suaranya tak. Wah, sana kita aman. Suara nama kita. Nama jangan gudang. Ayo kurang mah, ayah Sandi itu sekarang yang kita. Apa? Kita apa? Herman? Sandi apa lu dong yang kita? Ah, kurang lagi menggambar. Baca nama panggilan surat. Menggambar kastolanku pada kandas. Markas tolongku bina kita sudah. Ya, apa surat? Bikin kayak nona cekin nona cekin nona. Hei, budak sudah nona gambar kastro nangku bisa gara. Gus dua minggu nggak terlalu as. Ada tak apa lagi syarat? Balik nang aja nih sebalik tayu mah beas. Beas, tapi cina pas antri buka beas bisa ngalibat. Ada tuh lain ngomong cekin nona. Apa nih hari tadi antiran kusurang? Nah, orang teman gambar kastronanku, tak enak bukti Allah di beten. Dengan dia. Maca Quran, ma ayah di kiai dia kasanti. The protesan dia tidak turut, dia tidak gelap. Nah, enak aku protesan dia nama. Jangan mama pang ngalakin cai kawalungan, cekita kiai. Tak ucarangka. Murah bakal kiai. Kan kumat tuh, kalau cari ku jarangkan dan mau berangkat murah-murah kebakar. Alah, kawalungan siukun, etat jarangkan, etat kawalungan. Itu ngalah-ngalah cari kan kawalungan, karena jarangkan kumat. Bang kocok, bang diangkat itu benar. Cana, kiai mana jang cari na? Amada tekeni, cenam jang ngalah. Alah, doi kawalungan. Siukun doi. Barang di siokun teh tebenang di wae cai teu ada sarangka protes teh eta santri ka kiai na atuh tentu ada protes mah eta siokun teh wangsul teh mana jang cai na teu aya apa teu kaen teu ada patungala deui alah deui nepi ka tilu kali siokun barang di siokun cana pi ka kiai mana jang cai na teu kaen sina bae sok di yeuh santri teh. Tinggali yang eta carangka pada si itu. Kela aku sepi gulaan. Sepi gulaan. Sepi gulaan. Sabar yang gerak nulisan. Tapi terima kasih mantuan. Cek eta santri pada si tah eta teh yang gamaran jelema nu maca Quran teu apal hartina. Urang maca Quran teu apal hartina teu nyaho si Quran teh naon. Ngan kana hate mata bersih. Panyakit-panyakit hate bersih di mana urang maca Quran. Tinggal dicarangka beunangna teu caina henteu. Bersih carakana bersih. Tah eta teh gambaran jalma maca Quran teu apal kana eusi Quran ada teu nyaho naon teh. Hartina, tapi karena hati mah jadi kumaha bersih. Tinggal carangkan tadi tu bebenangan cai mah ngan carangkan jadi nama tu ulama pahlawan mana sehatan santri tekin baik hati. Nuaina jo kenal macam Quran tu apa hartina mah juga amanya tergulung kalapa. Ayo masuk diri nu gulung cekuram. Mau didinya nu gulung aja. Bagai musai usaha cekuram. Oba usaha kurang musai Quran mah tu beres. Namun yang gak nyaran mana karena hati mata bersih. Ta ilmu wajib diaji kurang hiji sing nyaho syarat sah sholat. Sing nyaho rukun sholat. Sing nyaho pabatalan sholat. Opat dinten kapengker abdi sholat di Masjid Agung Sumedang. Nyedeuh. Eta jelema keur di perjalanan di perhatian parentah ti Allah kudu sholat urut di jalan ieu padahal tujuan ka mana tapi emut kana kewajiban sholat deureun di tengah jalan di jalan Masjid Agung nyelang sholat qohor heula sae teu nu kitu sae teu kana wae sae barang teh sholat. Palingan hadapan urang bisa Herman sholat pakai kaos celana lepis sholat
Barang sujud panglepis mah tukang teh sok keras. Morosok ka handap. Aing kaos misal ka luhur eta ku simburin nu ditukang kantingan di kot kamar sip ka ujung. Kalau lihat kasir tempat tinggal ini jika ada lampu di asupan petasan asup. Pertanyaannya tak sorak santa, tuh kemakel. Tanya orang syarat sah sorak. Apa syarat sah sorak? Tapi kudu nutupan orang. Di mana lu wajib nutupan teh? Di luhur jeung di gigir. Pantes mah di luhur. Ketinggalan. Batal sholatnya. Batal sholatnya. Ah, nyalamun sujud sok ajaran sholat memakai kaos. Handap na lepis. Kaos na lepis mah geus tukar ka lepis mah. Kosong ka handap. Kaos pingsan ka luhur. Atuh ngira teh ka deuleuh ku tukang teh. Alas teh. Anu mun nu hapura. Eta teh sasalat. Ye, di handap mah teu naon da katingali ku batur teu batal urang salat teu batal. Urang salat di imah pamungah ku mek ye. Antungan ye. Teu make calana jero. Kana pas cengegan teh pembacongan pisan. Ayo tatangga tuh sabaran lagi entong di tongan ayo di kolong langsung marik emang entong ke kolong kan tangga lu gak kalur katingan ayo gua hiro kuno newak entong batang tuh sholat ente, nawan sababnya tonjo-jo aku salah kecil ke sholat ke sarung kita pakai sarung di tunangan ente batang tuh sholat entar di maaf. Tidak masalah bisa ditongke tidak naon mentak batal. Nah, eta teh akibat teu nyaho salah sah naon? Salah. Ini mah tilu sih apa? Di syarat sah salat. Kadua naon tadi teh? Salat. Salat. Katilu pembatalan qala ngadaw Syekh Muhammad Al-Bukhari ngadaw Syekh Muhammad Al-Bukhari waqad subihat as-salatu bil insan salatnya disarupakan ke jalan macet salatnya tiga nama waqad subihat as-salatu bil insan didawan Syekh Muhammad Al-Bukhari salatnya disarupakan ke jalan macet. Dina pada naona jelema aya mastakaan. Jelema aya nyawaan. Jelema aya anggota badan. Jelema aya bubuluan. Maka dina salat ieu aya sirahna salat. Aya nyawana salat. Aya dina sarang sapina. Aya nyawa salat. Aya anggota salat. Aya bubuluan dina salat. Anda tidak tazayyan pihak nuker ngagindingan bukuruan itu. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sholatnya diserupakan ke saha? Jelema. Jelema ayah naonan? Jelema ayah nyawa. Jelema ayah ngawata baca. Jelema ayah naon sa naon nyawa nasolat pasartu kahayati syarat solate mundi jelemah nyawa. Lamun uwuh syarat solat lengit sebaiknya kape syarat solate kape nas syarat solat sebaik hiji 12 so bebas sebarang berharga mana digratiskan ke malaya. Kemarin buku ngami saya 27 gitu dan awal tidak masalah. Sebabnya syarat sah sholat teh 15 dua an saya batuk 15. Coba ditukar sama 15. Ah ditukar sama syarat sah sholat ni bu.
17 pada ini. Itu mah bebas bisa nurutan naik 17 bae ke luar mah. Dengan 17 bae. Pada ini Bapak-bapak. Dek nurutan naik 17. Sakit oge nu naik ka hayam ngomong. Daripada bangun. Syarat sah sholat teh jumlahna 12. Aya nu bener dulu hiji saya kepada yang mulai kalau hiji. Menangin lebih di anu 17 sobat itu sobat itu cerah tak iya nu 12 tinya awak anu sobat lamun urang dina sobat uang pe syarat saat sobat itu sobat itu 12 berarti yang menjelma uang nama uang nyawaan mun uang nyawaan mu kumaha itu ayah numawat ayah guna jen manfaatnya itu ayah begitupun sholat tentunya syarat sah sholat ibarat jelema nuwun nuwun maka tidak berfungsi nuwun nyawaan sholat tetap berfungsi nuwun nyawaan sedangkan ini sholat minta segala berinya doa sujud gusti ampura abdi luhurkeun darajat abdi rizkian abdi lagi itu sholat ini abdi fidli warhamni warfani wasbunni warzuqni dangar we eta ke salat teh hese we nya ngan rezeki teh pariksa bisi ye salat urang pae buah naonna aya no pae aya budak teh aya maka pasar tu kahayati syarat sah salat teh seperti naon nyawa menjelang nyawa. Becek Allah mah dina Quran. Kieu nian ayat artinya. Innal insana khuliqa 'alwa wa idza masyahu syarru jaju'a wa idza masyahu khairu manu'a illal musalli sana khuliqa halu'a manusia mah diciptakeun ku Allah teh kalu kesah luhrah boga duit luhrah boga duit luhrah itu aya kada aya duit sakitu mah hidup lah luhrah wa idza masyaul khairu manu'a di mana kana ka alusan usaha babari rezeki babari manu'a maretan jeung Wajah masya Allah syarun jadu adi mana kena kagorengan amok amok itu sifat jahat kabeh itu illal musallin kecuali jalma tukang sholat ini semua ayah ulah maik lu kesah maik galau tukang sholat cik Allah dina kura abdi gening osok sholat tapi abdi usaha hese ukrawe gawe teh pariksa bisi eta sholat pariksa eta sholat bisi nyawa 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 sholat deh syarat sah sholat lagi kurang diaji aja ya 12 syarat sah sholat deh adik syarat sah sholat sini apa terus ayah warukmu karoksi airukun namun jelema sirah naon cenah sirah lamun jelema eueuh sirah jelema sanes jelema jelema sanes saha sirah jelema ngan hirup mawa temen eueuh nyawaan disapat beuleung teh ngagalenceng tihan sirahna teh mun kitu hirup atawa mawa mawa berarti lamun sholat eueuh rukunan seperti jelema sarua jeung eueuh naon sirah maot maka kesimpulan mun sholat eueuh rukunan mun sholat eueuh syaratan mun di jelema mayit terus aya dina jelema aya anggota badan aya panangan aya cepil aya panglamung aya
sampean buta badan teh. Wa aqdaihi allati tadana wa fasyatu kahayati wa rumukarashihi wa sunnatul abadu ka aqdaihi. Mundina sholat mah amun jelema nah jelemanya anggota badan pandangan cepil panamungkinan sebutna anggota badan lamun jelema eueuh geuna jelema sanes jelema sanes aja teh semalam ulin sih jelema ngani sebutna jelema naon teu sampurna cacat teu sampurna tadi nu salat teh dulur-dulur Pak Herman aya anggota salat kade naon sunat abaan tahiyat awal tak muni jelema anggota lamun salat eueuh sunat tahiyat awal sah teu salatna sah jelema teh tadi ngan salatna naon cacat teu sampurna lamun jelema eueuh ceulian jelema sanes jelema ngan jelema terus urang salat eueuh sunat abad naon sunat abad teh salat subuh teu make kunut teh sunat abad lamun di jelema mah eta teh sah teu salatna sah ngan disebut salat nah anu nah disebut teh sholat nu so disarada itu lah itu nah disebut teh sholat nu teu sampurna gitu da eueuh naonan angga kotaan sabab anu sholat apa teh mun di jelema mah eta teh naon mata mun jelema salat antara kunut mun di jelema jelema cacat gitu. Ah ini tara kunut. Kunut sagala kunut. Jelema mun di jelema jelema cacat. Sang salat teh mah jadi ngacacat. Eueuh leungeunna di jelema. Nganaon? Cacat. Mata supaya ulah cacat ditamal teh ningalkeun sujud sahwi teh kunaon? Teh ningalkeun surat apa teh kudu ditamal kunaon? Sujud sahwi. Tas sujud sahwi teh keur namal supaya urang sampurna. Tuh, mah urang. Mata wayah ngaraji babruk. Geus aya nama. Geus heubeul ngaji teh teu ngahancak. Orang nggak hancur, bahasa latihnya bulat-bulat balik. Dan di marotinan di poero susu di pesantren itu bulat dia nggak hancur kita bahasa lat. Sabtuan ibu-ibu ada nggak hancur bahasa lat, bulat balik hukum papiki itu loh bang nggak hancur. Nah, sebabnya remaja lemah, bikinnya pikir kita mengkenal usus saling lain kumpul bahasa lat kemudian hancur di bulan Sabtu mah. Hukum-hukum pikir dihancur, ya, karena pikiran apa besarlah, kebab puasa, kebab zakat, kebab jual beli ayat di kita, supaya tiba-tiba kena libat, barokah kali itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gitunya, di wajib diajit nawan sini kamu teh, syarat sholat, ini syarat sholat timun di jerman namanya. Lamun rukun mah sirah. Lamun anggotana naon? Astagfirullah. Sunat abad tadi teh nya bener geus poek. Sunat abad teh mun di jelema mah naon eta teh? Anggotana. Aya buburuan, aya bulu sirah. Ya. Aya bulu dilukumi. Bulu dinu pelbah irung, bulu dinu gadok. Ngan bulu mah bentuk na kitu, warna na kitu, beda tempat, beda ngaran bulu. Bulu mah. Aya bulu dinu sirah ngaranna bulu dinu leureun panon ngaranna alis. Bulu hanapeun irung ngaranna alis.
ngaranan ya buluk dinu saha jeung ka dinu bujakanna disebut buluk no kitu teh buluk wau atuh orang kae teh sok jang anu kita teh sadorana teh pagi sadara untuk tulisin cerahan. Namun di mana kan kalau amplop di kena baturan isi itu tuh kerau. Nah, mata bapak-bapak, ibu-ibu, ya KBG, KBG ke rumah KLMU. Dia memakai ilmu mah 24 jam kabeh jadi ibadah. Sarena jadi ibadah, cincinna jadi ibadah. Kabeh jadi ibadah. Makai ilmu mah jomlo-jomlona jadi ibadah. Jelema tuh payu-payu jomlo jadi ibadah. Kawinna sing jadi ibadah. Kabeh pakareuna ibadah. Kaeuneuk-eneukan jeung pamajikan kade sing jadi ibadah. Niatan urang malam Jumat rek eneuk-eneukan jeung salaki, niatan rek ngadonan budak anu saleh betul ibadah. Osok mun eneuk-eneukan ngadonan make niat kitu. Lamun urang cenah eta guru, urang dikituangan jeung pamajikan eneuk-eneukan. Terus namanya niat telah niat rekening budak anu soleh getol ibadah anu soleh bari getol ibadah maka eta urang dihitung boga budak hiji anu soleh getol ibadah anu akeun kaulah ganjaran seperti itu di mana niatnya gitu iso sori mamul hadan dan kita bisa turmawana. Umpamana suami istri teh kikituan teh tinu sabulan antara minum ukur 30 kali tinu sabulan berarti unggah kikituan niat berarti eta dituliskeun dina buku amal 12 sabalah hiji 30 nu saoleh ngadoakeun ka urang beunghar mah beunghar budak. Apaan Allah budaknya apaan itu semua. Tapi di mana niat itu boga ganjaran sarwajin percis seperti zaman budak soleh balik itu ibadah. Tuh. Tinu sataun teh 360 poe setahun teh. Kok ngal penting tak kalibat begitu aja. Berarti lain menghitung. Berarti urang ngamedol teh sok niat gitu. Niat rek nyeun budak nu saleh bari getol ibadah. Maka dihitung urang mau saleh juga budak saleh. 360 bari getol ibadah. Apaan tuh boga budak lagi apaan ku niat teh? Kuniat mah dihitungnya niat lah tuh pake ilmu menjaga itu gak kula resort ngaji weh urusan biasa ini jadi ganjaran kumo ibadah tapi lamun ke pake ilmu ah gak si badan ya entah kade pun sholat ya bukuluan ayat sunat dikerok ayat sunat dicabut juga perlu bau pakai malangan untuk ngalaki mas sunat tadi kerok yang kurang biasa kan yang kita bahaya waktu hayawan kena ilmu ibu perlu nyawa sekedar ulang biasa kan kita perlu bau meras jiru kanyut kada ulahnya kita perlu bau kuat kepanjangan yang perlu bau kita itu misalkan ada nama macam Karayong, ada Karayong. Eh tante, mata awas. Kalau kamu nggak lagi gitu, kan
Masih yang kalaki. Eta teh mata ngawaris karena penyakit impoten. Jadi peor gitu teh. Teh ada selain peor, kalau mana nempel langsung malap, masalah. Nah, eta ejakulasi ini terus terlalu. Jadi lamun kita nanti ukur nongko, assalamualaikum, waalaikumsalam sih. Ya kalau bapak-bapak aja. Lalu batu kalau bapak-bapak aja cahit itu. Nah, entah itu no mata gitu. Dan kadang lelaki, entah itu bulu bau, panjang dengan ngelokok, dan menekan dulu. Akibat no mata gitu. Asa ilmu, ini kadang itu ilmu. So, terus ejakulasi ini mah hasil kudu kamar erot, itu terus kudu. Tuh, dino agama dia gitu. Awewe, matak sunat. Bunga Jumat teh krok, tetekan. Bunga Jumat teh. Pusingan. Nyaho. Sunat terapihan. Bari adus Jumat teh. Niat ngalaksanakeun sunat Rasul. Piwarangan Rasul itu bisa terpercaya itu kitab Al-Bajuri Ibn Qasim Al-Baji itu kitab nah ya coretnya ya mun awewe ya awe sunat nanti cabut awewe ini udah mati itu maksudnya supaya syarat gaji dulu sikit cukup cukup saya saja diguntingan, punten lain cowok kak lain orang, ah tu orang aja kita benar betul so, cuma tadi terang kenal sebabnya lamun orang tu pernah nyabut bulu bangau, eta awe, eta ngawaris budak kan degel berdegong, lawan ke kolor, kau misalkan budak, eno wakil awe, ya, orang mereka melaksu di kebon, masuk nak adek, macul nak adek. Ngan eta di kebona loba akar beuri. Kira-kira pelaksukna hade bare. Bare. Ngasukna mah salatina alus ngasukna mah. Ngan eta kebona loba akar beuri teu pernah dicabut. Maka pantes cek dina ilmu ngawaris kana budakna goreng akhlak lamun awewe cara nyebut bulu. Atus kitu rotot orang kampung. Nyak urang melak suku ngasuk 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 kue ay akal eri ke dipicerna pak pelit hadek mau kena pelak suku mua nao sababna pak pelit jeng akal bapak bunga malam Jumat ngasuk ya epek teh jadi budak budak soalnya itu ngomong budak tau nyalakan budak tah kemana bakar geri digoreng begitu kan gitu nyabara gitu kan gimana itu mata sunat dicabut helang itu yang ngalak sunat itu kudu kabai nyawa udah bodos yang kaweh mama ngejebian itu mata cekapai biru itu disebut asal ganyir cek dirapi Iji berarti saya sana di kumaha jadi tahu di kuru kabai dari lantin kabai maju biar tuh kalau mau tengah jalan barang itu udah tersunat nyebut mah kalau mau serta no dibunting tak tiap jumat sunat terus ngalah tak kata pulang di pikul kabul bok teh muntah sana panjuk penyamuk tante mata tapi mah hukum kayak gue juga jatuh lain cawoka. Tante mata ngawaris karena lemah syahwat cek bahasa kedokteran mah ejakulasi dini berbahaya. Lo maksud ya apa? Tuh ayo pakai ilmu aja. Tak sholat pakai ilmu, kabeh pakai ilmu, kapan nih pakai ilmu? Dia naik sih. Naik sih itu kurang membuat om. Naik sih itu. Abdi riwayatna malam rebo ti magrib pikam jam 8 khusus masyarakat.
di masjid. Terus jam 8 bisa berjamaah terus pindah ke pesantren Nabari. Di mana-mana kan ribut hadir teh. Aceh, Cimalaka, Gunung Sari, Gunung Siam, sekarang Mas Araya. Ya kira ada 150 Mas Araya 150 buat teh. Mana-mana sarumping anu macan sumit teh Cimarosa berarti kan. Mana bro? Lain orang lain sih orang bisa kenyataan gitu lah. Dan lain Quran kan dia bisa kenyataan. Kan pernah ini orang harus hadir. Jadi orang makin bohong. Kenyataan tidak itu. Oh, kita gitu, itu perlu alasan Zion dan sebagainya. Kan. Tah, ada ngaji masih dengan kealun-alun. Itu sih. Rukun sholat cing apa? Syarat-syarat sholat cing apa? Terus kita baca kita. Fasyurutuha maka ari syarat sahna sholat. Ya sholat itu kesana sholat. Eta isna asyara ayat 12. Jadi syarat sah sholat ya ayat 12. Apa tadi? Oh, tulis syarat sah sholat ya ayat 12. Naon wae anu 12 teh? Anu 12 teh kaenya eta kahiji anu 12 syarat sah sholat sebeji. Tunggu tayangannya pada bulan yang akan. Karena nggak hancur nanti orang kaya banyak. Kamu gak manfaat barokah kesadaran. Itu dia ambil jadwal ke kuli, selokor dengan tungkun tamu segala rupa. Berkanang tung tadi terduki kak syukuran pasasihan di kasa. Nah kamandalah. Pas kali ini cara mata kita dalam hujan cara ngalanya sebuahan cera buat dulu pak ini sudah dari kopi sebuahan sudah cera itu pak si kopi saya kerang berita ya sebenarnya tidak mesti sama ngaji nanti nah ini orang kehancurnya pas dalam tinggal itu berarti tinggal itu tinggal itu bahasa. Nah, kitab lah kabinnya nak referensi bisa kekal kitabnya ke tengah kalau di awasnya kitab sulam najat sakinatu sholat disebut nanti kitab nah kitab ipis kitab lagi nah bisa sulam najat sakir benar tersalat sulam najat mak khusus sebab salat lebih kebacaan bacaan sholat ya ini kitab sulam najat benar kaji wes sulam najat mak benar tersalat. Asal itu yang moga-moga manfaat barokah. Jadi Pak Herman bergembira kalau pada saya acara di pasar tradisi untuk hari ini kembali lagi. Teman kopi masih aku beli nafsu. Dia sudah serius kan. Kita abdi malam turinlah ke sabara ayah santri terus tiga ke sekatingan santri mau kawin ya kawin gitu kan. Alhamdulillah kalau biasa sihan tadi kawin budak santri tadi keduaan ya. Alhamdulillah itu beres terus aku itu orang Cianjur bekas di rumah kawin bulan Ramadan terus saja ibunya di Arab jadi TKW tapi kapangi sok nutur-nutur panguasa nabi ya karena berarti sini tidak ya wajah jadwal itu nutur-nutur tanya jangan-jangan di mana di Cianjur lah ada mal di Sumedang kita kemana gawe bisa ngeluar aja dia ya. Habis ngawas kita jen baik di pecat itu kita langsung ngaji ya. Benar sih kan langsung ngaji ya cuma ini nanti kalau kita 60 tahun kan benar itu siapa kemudian benar langsung ngaji cicing pas santri lupa sampai nanti ke rumpi ayah tadi nanti sini nyenak lanaon iya benar saya ngaji cing di pasar teh kurang bapak dan itu ada bapak asal bapak dahar pada dahar itu cing kurang bapak rendah ya alhamdulillah itu tahu ya beli gak ada dong ah guys mengkawin cing mengkawin yang kawin mah
Subhanallah, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah,